tasdik mukallaf, mukallaf ya maka iaitu baharu. Ha, mukallaf tu semuanya baharu. Yang tak ada baharu semua perkara yang bersangkutan dengan Allah, zat Allah, sifat Allah, af'al Allah itu qadim, tidak baharu. Yang baharu selain daripada Allah semuanya adalah baharu. Ketahui olehmu bahawasanya iman itu terbagi ia atas lima bahagi. Ada lima jenis iman. Yang pertama, iman yang hasil daripada taklid, iaitu iman seseorang yang hasil ia daripada mengikut gurunya jua padahal sunyi ia daripada dalil. Iman taklid itu artinya iman ikut-ikut. Iman pak turut, iman ngeko-ngeko. Kalau ditanya, kau mau percayakan Tuhan tak? Apa jawabnya? Percaya. Apa bukti Tuhan tu ada? Ada lah. Dia tak ada apa? Tak ada dalil. Jangan betulkan TV anda. Hello. Hello. Baik. Itu namanya iman taklid. Dia tidak ada hujah, tidak ada dalil, tidak ada bukti. Sama ada bukti dari Al-Quran ataupun bukti dari hadis ataupun bukti dari mana-mana akal dia sekalipun. Logik akal pun dia tak dapat membuktikan bahawa Allah itu ada. Dia hanya bersandar kepada orang. Mana kamu tahu Allah tu ada? Apa kata ada, ada lah. Mak kata ada, ada lah. Ustaz Ibrahim kata ada, ada lah. Dia bersandar kepada orang. Dalam maksudnya lain, kalau Ustaz Ibrahim kata tak ada, apa tahu? Dia pun katakan tak ada juga lah. Jadi dia tak ada, tak ada ilmu ya. Itu namanya iman taklid namanya. Bertaklid, bersandar kepada orang. Iman ini kalau betul, dia percayakan Allah, percayakan sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kalau betul, 100%, dan 100%, tak ada ragu-ragu, tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham, maka diterima. Allah terima iman ini. Dikira orang beriman itu. Tetapi orang yang macam ini, bahaya besar dalam keadaan yang sangat merbahaya. Kerana mudah sangat dia boleh rosak imannya. Mudah sangat dia boleh syirik. Mudah sangat dia boleh murtad. Kadang-kadang dipertikaikannya hukum Allah, murtadlah dia. Kadang-kadang disamakannya Allah dengan sesuatu yang lain, syiriklah dia. Sikit aja sebabnya dia boleh jadi syirik. Mujur ada Panadol. Kalau tak ada Panadol, mampus aku. Udah syirik dengan Panadol. Pasal dia tidak bersandarkan ilmu, dia bersandarkan kepada kepada benda yang yang boleh menyebabkan mempengaruhi apa namanya, mempengaruhi ilmu dia. Mujur ada Tok Pawang dari kampung tu. Kalau tak ada Tok Pawang itu, tak ada baiklah penyakit aku, katanya. Orang kau ni apa gelar? Apa gelarnya? Syirik lah tu, orang syirik. Dia dalam kesesatan yang amat jauh sekali. Tapi kalau dia 100% betul beriman, dan tidak ada apa, tidak ada syak, tidak ada ragu, tidak ada zon, maka pada awalnya diterima oleh Allah Taala iman ini. Boleh dikira sebagai orang yang beriman. Tetapi itu saya kata tadi, mudah sangat imannya tu tergelincir. Mudah sangat dia jadi kafir, mudah sangat dia jadi syirik. Kerana dia tak ada ilmu, dia apa namanya, keadaan sekelilingnya mempengaruhi dirinya sendiri. Jadi bahaya benar. Itu namanya iman apa? Iman taklid, iaitu iman seseorang yang hasil daripada mengikut gurunya. Kejap ni siapa gurunya? Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim kata Allah tu ada, ada lah. Nanti datang minggu depan Ustaz Ibrahim ajak, sebenarnya Allah tu bukan ada, dia tak ada. Mudah iman orang taklid ni tadi. Dia pun turut terpengaruh mengatakan Allah tak ada. Mana tahu Ustaz Ibrahim kata tak ada.
Jadi iman macam ni bahaya benar. Kena ditingkatkan lagi kepada iman yang kedua. Iman yang kedua apa? Nanti sekarang kita baca insya-Allah ya. Padahal sunyi ia daripada dalil. Apa arti sunyi? Tidak ada dalil lah itu arti sunyi. Sunyi ia daripada dalil. Langsung tak ada dalil. Tak ada bukti. Bukti Quran pun tak ada, bukti hadis pun tak ada, bukti logik akal pun tak ada. Itu sunyi daripada dalil ya. Tak ada dalil langsung. Demikianlah iman kebanyakan orang yang awam ini. Ini bukan saya ngabur ni, jangan menyolong mati tengok saya. Orang awam inilah dia imannya. Kebanyakan orang awam yang di luar sana, bukan orang kota raja ni. Orang yang di luar sana imannya yang inilah ni. Ya. Hanya percaya babi buta aja. Ilmu tak ada. Suruh orang ngaji tak sia. Ya. Tapi nak jadi ulama suruh ngaji tak sia. Boleh kan? Entahlah. Teralah kamu tahu ya. Tak ada dalil. Maka iaitu jika jazam ia, jazam tu artinya apa? Jika dia betul-betul beriman, tak ada tak ada turun naik imannya, jazam betul-betul dengan dia, sekira-kira jika berpaling gurunya daripada intiqad itu, nescaya tiada ia berpaling mengikut gurunya, padahal tetap ia atas intiqadnya, maka iaitu sah. Nampak tu? Kalau jazam, tak ada tukar-tukar, dia dah percaya betul-betul ya. Walaupun gurunya dah tukar, dia tak tukar lagi, maka sah imannya. Tapi jarang jumpa orang begini ni ya. Kalau imannya mengikut tuk gurunya pun apa terpesong, dia pun terpesong sama. Tapi kalau ada lah dia tak terpesong sama, dia tak terpengaruh dengan tuk gurunya lepas itu, dia beriman terus jazam 100%, maka sah lah imannya. Boleh diterima. Ya. Atas kaul yang muktamadnya, kaul yang muktamad tu gulungan yang tetap, yang muktamad lah, tak ada berubah-ubah lagi, tak ada tukar-tukar ya. Dan jika tiada jazam ia pada i'tiqadnya, maka tiada sah imannya. Ittifaq ulama. Apa arti ittifaq ulama? Sepakat para-para ulama padanya ya. Semua ulama mengatakan tak sah imannya kalau dia tidak jazam. Dan yang dijazam itu benda yang betul. Sifat-sifat Allah yang betul, zat Allah yang betul, af'al Allah yang betul. Maka sahlah imannya ya. Jadi iman yang pertama namanya iman apa? Iman taqlid. Iman ngeko-ngeko. Iman pak turut. Iman ngikut-ngikut. Itu iman taqlid. Siapa ndak iman ini yang katangan? Ada ndak? Tak sio kata orang sini. Nampak? Jangan kita iman yang macam ini. Udah ngaji Rabi ni. Biar kita memiliki iman, paling kurangnya iman yang kedua ni. Namanya apa? Iman ilmu namanya ya. Iman ilmu. Itu yang kedua. Iman yang hasil daripada dalil. Dia dah ada dalil. Paling kurangnya dalil akli. Lebih-lebih lagi kalau dia ada dalil, naqli. Naqli itu artinya dalil petikan daripada Al-Quran. Atau dalil petikan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu iman yang hasil ia daripada dalil, iaitu iman bagi seseorang yang mengetahui ia akan segala aqaid. Aqaid itu artinya simpulan. Simpulan iman tu ya. Aqaid itu dengan nazar kepada dalil. Nazar tu bukan bernazar. Nazar itu artinya pemerhatian dia kepada dalil. Melihat akan dalil. Seperti yang disuruh Allah Ta'ala, maka iaitu sah imannya dengan ittifaq segala ulama. Ittifaq itu artinya persetujuan segala ulama. Dan dinamakan akan pengenalan, dan demikian itu ilmu al-yaqin namanya. Ilmu al-yaqin atau ilmu al-yaqin. Kalau disambung, ilmu al-yaqin. Iman ini ilmu ilmu namanya. Tidak akan senang ingat. Iman yang kedua ini namanya iman apa? Iman ilmu. Iman ilmu tu dia dah ada dalil. Sekurang-kurangnya dalil akal. Kau mau percaya Tuhan ada dah? Percaya. Apa bukti Tuhan tu ada? Baharu alam ini. Apa baharu alam ini? Macam mana fahamannya? Tengok matahari tu. Tengok bulan ni. Tengok bintang ni. Nampak ke tak? Jadi dalam tu ada tak? Matahari tu ada tak?
Ada. Nah, matahari tu ada, bulan tu ada, bintang tu ada. Ha, lagi apa? Gunung tu ada, sungai ni ada, kota raja ni ada. Nampak itu alam, alam ni ada. Tiap-tiap sesuatu ikut logik akal mesti ada penciptanya. Ya ke tak? Kipas angin ni ada tak tukangnya? Lampu ada tak tukangnya? Dewan ni ada tak tukangnya? Kepiah tuan-tuan pakai tu ada tak tukangnya? Tudung yang perempuan pakai tu ada, ada, ada penjahitnya tak? Ada penciptanya tak? Ada. Semua barang ada pencipta. Jadi matahari tak ada ke penciptanya? Bulan tak ada ke penciptanya? Gunung tak ada ke penciptanya? Ha, kota raja ni tak ada ke penciptanya? Ha, semuanya ada pencipta. Siapa penciptanya? Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Akal dia boleh berfikir. Ha, jadi akal yang macam inilah dipanggil ilmu, ya. Ilmu tu dah ada pada dia. Ha, jadi iman ilmu ni sah. Dia sudah dikira orang yang beriman, ya, itu iman ilmu. Ha, cuma ilmu ni ada orang yang lebih benar ilmunya, ada orang yang ngam-ngam aja ilmunya, tahu ngam-ngam. Ha, buat cukup makan aja. Ha, jadi dia tahu, tentulah ada penciptanya, itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Pasal alam ni ada, Allah pun adalah, ya. Ha, pasal alam ni ada, Allah pun adalah. Ha, dia berdasarkan kepada alam. Itu sebab kalau kita tengok dalil-dalil dalam kitab, apa dia dalil Allah itu ada? Baharu alam ini. Nampak dah alam ni? Ada dah alam ni? Jadi kalau ada alam, itu bukti bahawa adalah Allah, ada alam, ada Allah. Ha, ya, faham ke tak ni? Ha, ya, ada alam, itu bukti bahawa Allah itu ada. Ha, ya, macam kita datang-datang kemari, tengok-tengok di atas benda itu, telungguk aja tai ayam. Ha, ya, telungguk tai ayam. Kita pun heboh. Hai, ayam ni jahat betul di sini, tampaknya berak, ya. Datang apa, mana ada ayam? Kau tak nampak ayam pun. Mana ada ayam? Ayam dah tak ada, dah lari. Ha. Mana ada ayam? Apa jawab dia? Ini tai ayam tak nampak. Ha. Inilah bukti bahawa ayam tu ada. Ha, ya. Eh, terima ke tak ni? Ha, ini dia bukti ayam tu ada. Kerana tak ayam tu dah, apa ada sini, kita nampak. Kita nampak tak ayam tu. Ha, itu bukti bahawa ayam tu ada. Bermakna kalau ayam tu ada, ataupun tai tu ada, maka adalah ayam. Tainya ada, adalah ayam. Tidak mana datang tai tu. Ha, begitulah juga alam dengan Allah Ta'ala. Alam ni ada, ada dah alam ni? Ha, mana membuktikan bahawa Allah tu ada. Eh, faham ni? Ha, itu dia, ya. Alam ni ada, ha, nampak kita gunung, bukit, pokok semua, nampak semua. Ha, ini alam. Membuktikan Allah itu ada, kerana alam tu bukan boleh jadi dengan sendiri. Mesti ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermakna ada alam, maka buktinya membuktikan adanya Allah. Ada alam, adalah Allah, ya. Ada tai ayam, adalah ayam. Kalau tak ada tai ayam, tak ada ayam. Ada juga, cuma dia tak berak. Ha, ya. Ayam tu tak berak, dia semelit, dia makan benda keras malam. Udah tak nak keluar tai. Ha, ya. Tapi ayam ada tak? Ada. Tapi tak dapat kita buktikan bahawa ayam itu ada. In the same way, faham kan erti in the same way? Ha, begitulah kita bandingkan alam ni dengan Allah. Ada alam membuktikan bahawa ada Allah. Kalau tak ada alam, ha? Kalau tak ada alam, tak ada Allah. Ada juga. Ha, Allah tetap ada. Kalau tak ada alam ni pun Allah ada juga. Tetapi tak dapat kita buktikan bahawa Allah itu ada. Sebab alam tak ada. Kenapa tak dapat kita buktikan? Kita pun tak ada. Sebab kita ni alam. Eh, kita ni alam ke bukan? Alam belaka. Jadi kita pun tak ada. Macam mana kita nak membuktikan bahawa Allah tu ada, ya? Ha, jadi begitulah nisbahnya, ya. Fahamannya. Orang yang boleh huraikan macam ni, orang ni namanya iman ilmu. Namanya ilmu. Yakin betul tu. Bila ada ilmu tu, yakin tu. Nama ilmu yakin. Ha, ya.
Yakin kita bahawa Allah itu ada. Ha, sekarang ni ada dah ilmunya? Ada. Cuma tuan-tuan dan puan-puan, orang yang iman ilmu ni, dia masih tidak terlepas daripada bahaya. Kenapa? Ilmu itu hanya di otak, tak sampai di hati. Dia tahu tapi tak terasa. Dia tahu Allah tu ada tapi tak terasa Allah tu ada. Tak sampai di hati. Cuma dari di otak dia. Macam kejap ni, tahu dah Allah tu ada? Tahu dah? Tahu. Tapi semua terasa kan? Kalau terasa, alhamdulillah lah. Kalau tak terasa, nah, itu yang sanggup melakukan perkara-perkara yang Allah murka. Dia tahu Allah tu ada. Dia tahu Allah tu mendengar. Tahu ke tak Allah tu sentiasa mendengar? Kuat-kuat. Tahu ke tak tahu? Tahu. Tapi lalu tak lagi nak ngumpat? Lalu ke tak nak ngumpat? Lalu. Kenapa lalu? Lupa. Ha, pasal apa lupa? Pasal dia hanya tahu di otak tapi tak terasa di hati. Ha, ada satu benda tak ada dalam diri dia tu, namanya ihsan. Apa kata ihsan? Sentiasa sedar Allah tu mendengar, sentiasa sedar Allah tu melihat, sentiasa sedar Allah tu mengetahui. Ha, itu namanya ihsan. Sebab itu orang yang iman ilmu ni, dia tidak terlepas daripada godaan syaitan dan hawa nafsunya. Masih lagi dia menurut syaitan dan hawa nafsunya. Ha, ya. Walaupun dia tahu benda tu Allah murka, tapi dia buat juga. Seolah-olah Tuhan tak nampak, seolah-olah Tuhan tak dengar, seolah-olah Tuhan tidak mengetahui. Itu iman ilmu. Ilmu seseorang itu berbeza antara satu sama lain. Ada orang yang lulus tinggi-tinggi universiti sampai konyol punya tinggi. Ha, ya. Ha, sampai ada orang ilmunya ngam-ngam aja. Ha, tapi imannya berbeza. Ha, iman ilmu itu dia tetap tunduk kepada godaan syaitan dan hawa nafsu. Tak dapat melawan hawa nafsu. Ha. Masih lagi terikut-ikut dengan godaan syaitan. Sedangkan dia bukan tak tahu benda itu berdosa, tapi buat juga. Ya. Orang yang tak nak semayang tu, dia tahu tak semayang tu wajib. Tahu, tapi ngapa tak semayang juga? Ha, mengapa malah? Kerana imannya hanya di otak, tapi tak sampai di hati. Macam kejap ni, tuan-tuan dan puan-puan, datang ke Kota Raja ni, siapa nyuruh? Kaki ke, tangan ke, mulut ke, mata ke, ataupun hati? Nah, hati yang ajak, itu yang boleh datang tu. Sahabat-sahabat kita yang tak hadir hari ini, kenapa? Kerana hati dia ngabuk, tak payahlah datang katanya. Nah, letih, malam dah dengar Ustaz Azhar Idrus, hari ini Ustaz Ibrahim, tak payahlah. Siapa ngabuk apa itu tu? Hati dia. Nah, ya? Nah, itu iman hanya di otak, tak sampai di hati. Tahu tapi tak terasa. Kebanyakan kita itulah. Iman inilah kita ni. Ya, iman ini sah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya. Tetapi dia tak boleh lari daripada melakukan dosa. Bermakna orang iman ilmu ni, dia masuk neraka dulu. Sudah habis dosanya, baru keluar dari neraka dan masuk ke dalam syurga. Bermakna iman ini paling komand untuk melayakkan diri kita masuk ke dalam syurga. Layak masuk syurga, tapi masuk neraka dulu. Siapa hendak angkat tangan? Tak hendak juga. Eh, layak masuk syurga. Tapi masuk neraka dulu. Kalau tak hendak, apa dah? Kena tingkatkan kepada tingkatan yang ketiga. Ya. Tak cukup dengan iman itu saja. Ha, itu buktinya. Banyak benda bukti yang lain. Ya, orang yang tak tudung, yang ngelembung rambutnya tu, dia tahu tak bertudung tu wajib. Ada tak dia pernah mendengar hadis dari Nabi bahawa nanti akan digantung rambutnya, dipakaikan kasut neraka sehingga mendidih otaknya? Ada tak dia dengar? Saya rasa kemungkinannya 80% orang dia mesti ada dengar tu.
ya. Nah, mesti ada dengar. Nah, tambah orang besar-besar tu, mereka kadang-kadang bila maulud Nabi, mereka terpaksa datang dengar, ya. Nah. Jadi tahu mereka tentang hadis tu. Tapi ngelembung tak lagi rambutnya. Ngapa? Pasal imannya hanya di otak, tak sampai di hati. Macam masakan lah. Bila kita sebut masakan yang kita tak tahu tu, kita tahu tapi kita tak pernah terasa makannya, tak pernah merasa makannya. Contohnya kalau tuan-tuan dan perempuan pergi satu jamuan lah, ha, jamuan yang dimasakkan oleh orang Cina, dia ada satu menu yang tak lepas, namanya sup sirip ikan yu, shark's fin soup, ha, ya? Orang Cina tak lepas tu, pada mereka sedap berbenar. Adakah tuan-tuan dan perempuan dengar shark's fin soup tu meleleh ayah liur dengarnya? Adakah? Ada? Neguk ayah liur ada? Ha. Tak ada siapa punya neguk ayah liur. Ha, ya? Pasal apa? Kita hanya tahu tapi tak terasa. Tapi kalau saya sebut ikan keli, gulai, tempoyak, bubuh, pucuk paku macam. Ha, sudah ada yang neguk ayah liur pun ada. Ha, kalau orang jauh yang sebut sambal tempe macam. Oh, punya lah ya. Ha, pasal apa? Sudah terasa. Ha, di dalam, di kerongkong dia terasa sedapnya, masinnya, pedasnya, ha, dan sebagainya. Lemaknya terasa belaka. Ha, itulah dia iman ilmu namanya. Iman yang hanya berkisar di otak tetapi tak sampai terasa di hati. Ha, itu sebab ada dah ulama-ulama sendiri dia tak pernah sembahyang berjemaah. Ada ke tak? Ada. Ha, ada satu sekolah agama tu pengetuanya oh hebat, tapi tak pernah dia sembahyang berjemaah di surau sekolah dia pun tak pernah. Jangan tanya di mana ya. Ha, tak pernah. Ha, ya? Ada dah ulama-ulama yang menentang hukum Allah. Ada ke dah? Tak mahu melaksanakan hukum Allah. Ha, oleh kerana dia ulama, orang dengar juga dia cakap dia. Apakah Malaysia ini bukan negara Islam kerana tidak melaksanakan hudud? Sedangkan hudud itu hanya 1% sahaja dalam ajaran Islam. Ada yang lain-lain dia yang diajar oleh Islam yang dilaksanakan. Apakah mereka yang melaksanakan 90% ha, daripada ajaran agama Islam, ha, dan 10% saja yang dia tidak melaksanakan Islam? Apakah negara itu bukan negara Islam namanya? Katanya. Orang pun setuju. Ha, ye 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 komen katanya. Ya. Ha. Ada dah orang cakap begitu? Iya, yeah, kena menengok ni. Tahu kena siapa orangnya. Tak tahu tidak lah. Tak ada dengan buah pun. Ha, carilah sendiri. Ha, itu kenapa? Kerana imannya hanya di di otak. Tak sampai di tak sampai di hati. Ya. Dia kita tak sampai di hati. Itu namanya iman ilmu. Semata-mata ilmu. Ha, kadang-kadang dia hafal Quran tu hafal 6666 ayat. Ya, dia bukan tak pernah dengar ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Tak pernah dengar kan? Sedangkan dia ngajur pun kadang ya. Ha. Lagi apa? Ha, apa lagi dia dengar? Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Ada dah dia baca dengar tu. Siapa yang membuat satu perkara tidak ikut Islam maka sekali-kali tidak diterima oleh Allah darinya. Ha, dia boleh ngajar apa tu. Tapi dia pun sendiri. Ha, ya, buat perkara-perkara tak ikut cara Islam. Ha, ya, begitulah seterusnya. Ini namanya iman ilmu. Ya, sah tetapi masih dalam bahaya. Sah tetapi masuk neraka dulu. Ya. Ha. Tahu sembahyang tu wajib tapi tak sembahyang. Tahu menutup aurat tu wajib tapi tidak menutup aurat. Tahu riba tu haram tapi ha, melibatkan diri dengan riba juga. Tahu ngumpat tu haram tapi ngumpat juga anu. Ngapa halus suara tu? Anu. Ngapa tu? Kerana selalu yang ngumpat tu orang suara halus ke orang suara kasar? Ha, ini menyolong mati anak saya ya. Itu contoh aja tu. Ha, ya. Ha, dia bukan tak tahu tapi buat juga yang haram tu, ya. Ha. Ya. Ha, itu
iman, iman apa keluarnya? Iman ilmu. Ha, panjang pula cerita iman ilmu ni ya. Yang ketiga, iman yang hasil daripada jernih mata hatinya, bukan mata kepala ya, mata hatinya, dengan sebab melazim ia akan hudur. Hudur tu apa? Hadir hatinya kepada Allah Ta'ala, dan melazim akan muraqabah. Pagi-pagi dia muraqabah. Apa arti muraqabah? Merancang kehidupan harian dia. Itu namanya muraqabah. Mengintai-ngintai kebaikan. Ha, dalam hidup ni kita ada dua perkara yang mesti kita lakukan. Pagi-pagi kita muraqabah. Malam-malam sebelum tidur kita muhasabah namanya. Pagi-pagi muraqabah. Ha, malam-malam nak tidur apa? Muhasabah. Cek dulu kehidupan harian kita. Ha, ya. Artinya mengintai-ngintai dan merenung-renung mata hatinya, ingat kepada Allah seolah-olah menanti-nanti ia akan kedatangan sesuatu daripadanya. Ha, itu namanya muraqabah. Dalam bahasa Inggerisnya, you plan your day. Ha, you plan your activities of the day. Hari ni nak ke mana? Bangkit dari tidur tadi. Bangun je dari tidur sebelum sembahyang subuh tu, sebelum bangkit tu, ha, plan dulu. Ha, pagi sekarang nak ke mana? Nak ke kota raja. Lepas itu nak ke mana? Ha, lepas itu nak ke mana? Pergi ziarah siapa? Itu macam mana nak berdakwah di mana? Dan begitu, itu namanya muraqabah. Bila malam-malam nak tidur, sebelum bom tu, sebelum pejam mata tu, apa buat? Muhasabah. Check your activities for the day. Ha, ya. Tadi aku pergi ke mana? Pergi kota raja. Jumpa siapa? Jumpa member-member. Apa sembangnya dengan member-member? Ha, ngumpat Ustaz Ibrahim. Anu. Ha, apa buat? Bila kita sedar kita ngumpat Ustaz Ibrahim, apa buat? Ha? Ha, tu tobat tak cukup betul apa? Telefon Ustaz Ibrahim. Ha, ya. Ha, hello, ini Ustaz Ibrahim. Kata, minta maaf dah Ustaz, saya ngumpat Ustaz tadi. Anu. Nak kabur ke tau? Anu. Ha, maaf ya. Diam Ustaz Ibrahim. Maaf ya. Udah lah tu. Ha, maknanya dia dah selesai masalah dia dengan Ustaz Ibrahim. Kalau ada, tak ada pun ya. Ini apa namanya, contoh aja ni. Ya. Itu namanya muhasabah. Ya, ini siapa nyuruh ni? Ha, ini yang sebenarnya kata-kata dari Sayyidina Umar ya, bukan hadis. Sayyidina Umar. Hasibu anfusakum qablu an tuhasabu. Ha, ya. Hisab diri kamu lebih dahulu sebelum kamu dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Ha, ya, itu namanya muhasabah. Kalau ada kita dosa dengan Allah, kita taubat kepada Allah Subhanahu taala. Ha, ya, pergi ke mana tadi? Tadi yang pergi itu. Oh, tengok pergi mana? Nengok orang dah ada di tepi pantai pakai seluar spender dia. Kita pun pakai spender juga. Ha, dan tu minta dengan siapa? Minta dengan siapa tu? Minta dengan Allah, ya. Eh? Ha, minta ampun ya Allah, aku tadi tak sedar kata, aku buat ini tak sedar minta. Allah mengampunkan dosa kita. Allah sedia mengampunkan dosa kita, ya. Eh? Tapi kalau ada sangkut dengan manusia, kena selesaikan bersama-sama dengan manusia yang kita ada hak tu, ya. Eh? Yang ada hak mereka terhadap kita. Ha, itu namanya muhasabah. Ha, tapi muraqabah ni yang pertama pagi-pagi. Ha, pagi tadi sudah muraqabah dah. Ha, buat muraqabah ya. Hari-hari Robert. Ha, esok nak ke mana? Lusa nak ke mana? Mak zuhurnya di mana? Nak sembahyangnya, asarnya nak mana? Mana nak sembahyangnya dan sebagainya. Ha, iman yang macam inilah iman yang dipuji oleh Allah Taala ya. Dia terasa di hatinya. Apa tandanya? Di antara tandanya bila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Allazina idza dzukirallah sambung wajilat qulubuhum. Ha, ya. Apabila mereka disebut nama Allah, ha, mereka mendengar nama Allah disebut, apa jadi mereka? Bergemetar jiwanya. Takut dengan Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu sambung zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalu. Itu tandanya apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami,
dengar Quran tu zadathum imana. Apa katanya? Ha, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka menyerahkan diri mereka. Itu tanda dia. Ya, sebut nama Allah bergebentar jiwanya. Allah, ada tak bergebentar jiwa? Ada tak? Ada tak? Ha, tak ada, tak ada. Ha. Pasal itu tanda orang beriman tu. Ha, dalam ayat Quran Allah sebut innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergemetar jiwanya. Allah, ada tak? Ada. Tak ada. Ha, tak ada, tak ada lah. Ha, ya. Paling komannya, paling kudinya bila sampai pukul 1.20 sekarang atau 1.19 hari ni, benar ke? 1.15 lah. Ha, tersebut ada tak orang sebut nama Allah? Ada ke tak ada? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada tak terasa? Ha, untuk meninggalkan segala kerja buat yang lain untuk menyahut seruan itu. Ada tak? Ha, kalau ada, ada lah iman tu. Ya, jangan takutlah. Jangan dengar saya ceramah ni takut kalau betul aku tak beriman dia kafir lah aku, bukan ya. Itu tanda dia. Ha, nak meninggalkan segala perbuatan yang lain lalu berusaha untuk menyahut seruan Allahu Akbar tadi ya. Ha, tapi kalau nehin aja, ada tak orang nehin aja? Ada tak? Ha, jenuh. Jerit pekik pun tu. Ayyuhal solah punya dah jerit. Dia nehin aja nyuci tokoh dia. Makan seluar pendek, bujar je keluar pusat. Ha, orang kopi tu ada iman ke tak ada? Tak ada lah namanya. Kalau ada pun sikit pun benar. Kalau langsung tak semayang lepas tu macam? Ha, itu langsung tak beriman tu. Ha, ya. Ha, itu tanda dia tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Ha, bila nak keluar dari rumah, dia pun capai tudung. Ha, itu ada beriman tu. Ya. Ha, bila keluar je dari rumah, dia pun capai tudung. Dia pun terus bertudung. Ada iman itu ya. Ha, kalau tak bertudung, maknanya tak ada lah iman dia tentang tudung. Ha, ya. Sebab itu ada hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, kata hadis ya. Tidak berzina seorang pezina ketika dia berzina itu dia beriman. Kalau dia beriman dia tak berzina. Tapi kalau dia berzina juga ketika itu tak ada iman. Ha, betul ya. Ha, begitu juga sembahyang. Tak ada orang meninggalkan sembahyang kalau dia beriman. Ha, ya? Tak ada orang minum arak kalau dia beriman. Ha, itu iman apa keluarnya? Iman yang ketiga tadi. Namanya iman ayat. Iman yang ha, iman yang apa terasa di hati. Ha, jernih dengan sebab melazimkan ia hudur hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan melazimkan akan muraqabah. Artinya mengintai-ngintai dan merenung-renung. Ha, mata hatinya ingat kepada Allah seolah-olah menanti-nanti ia akan kedatangan sesuatu daripadanya. Jadi kesimpulannya tak ada dalam kitab ni. Ha, dari saya lah ya. Iman yang ini namanya iman ayat. Ain, ya, alif, nun. Namanya iman ayat. Dari perkataan ain. Ain tu mata ya. Tapi mata tu bukan mata kepala. Mata hatinya. Ha, nampak Allah tu ya. Iman ayat namanya. Ha, yang keempat, iman yang hasil daripada hak atas daripada iman ayat itu iman hak namanya. Haqaf ya, haqaf. Iman hak. Iaitu iman para-para sahabat. Iman wali-wali Allah. Iman ulama-ulama mujtahid. Ya. Iman sahabat-sahabat dulu. Ha, itu namanya iman hak namanya. Iman yang tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Satu saat pun tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Ya, orang iman ini, dia membuat dosa kecil seolah-olah jadi dosa besar pada diri dia. Takutnya dia kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ha, macam dulu-dulu zaman-zaman Nabi dan juga zaman para-para sahabat dulu. Macam itulah. Iman tu iman apa? Iman hak. Sebab itu bila datang satu perintah, mereka terus laksanakan. Sami'na wa atha'na. Ya, bila datang seruan supaya jangan minum arak,
ya, sampai banjir bandar Madinah tu dengan botol-botol arak, tempayan-tempayan arak yang dituangkan mereka keluar rumah. Sedangkan orang Arab dulu-dulu dia minum bukan pakai botol ya tu, bukan pakai gelas. Dia minum arak pakai apa? Pakai takor. Tu apa takor? Ha, tempayan tu. Ha, ya. Habis dipecah-pecah dengan tempayan tu. Sehingga banjir bandar Madinah itu kiasan, dia bukan betul-betul banjir ya. Ha, seolah-olah banjir bandar Madinah tu. Ha, begitu juga bila sampai ayat menyuruh menutup aurat, habis langsir-langsir rumah mereka tu. Ha, dibuat demam untuk menjadi alat penutup aurat mereka. Ha, begitulah ya. Ha, kerana iman mereka itu sudah terasa di hati dan mereka sentiasa nak melaksanakan perintah Allah. Satu saat pun tak pernah lupakan Allah Ta'ala. Ha, sebab itu ada orang-orang soleh atau wali-wali Allah mengatakan, kalau kita lah ada time machine boleh pergi berada di zaman para sahabat, dan saya kita akan mengatakan sahabat itu gila-gila belakang. Tak ada yang siuman, orang gila belakang bercakap seorang. Mereka bukan bercakap. Mereka wirik seorang-seorang, duduk menung. Tak ada yang wirik je. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sentiasa saja berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita mengatakan mereka itu gila. Ha, hari ini ramai ada orang gila cakap seorang, ada tak? Ada tak cakap seorang? Ada dia cakap dengan ini. Menggila cakap seorang. Orang tak ada dia seorang. Dia anu, anu, anu. Ha, itu hari ini. Bukan dia zikir pun. Ha, kadang dalam ini tu, ngumpat orang tu ada tak? Ngumpat orang ni. Anu, anu, anu. Timur tak jawab itu. Anu, anu. Semua. Ha, ya. Dan begitu juga, kalau para sahabat tu ada time machine, dia boleh datang di zaman kita ni. Ada hadil Sayyidina Umar ke, Osman ke, Ali ke, ini bukan hadis ni, nak percaya-percaya, nak elak-elak lah kan? Ha, nak percaya, mereka akan menyangka kita ni kapio-kapio belaka. Bukan beriman ya. Ha, kita menyambut benda-benda yang tak patut disambut. Valentine's Day kita sambut. Ha, orang kapio lah projek tu ya. Ha, teronok no menyambut benda-benda itu. April Fool's Day pun kita sambut. Ha, pakaian pun macam-macam orang kapio. Rumah kita macam rumah orang kapio. Naik di rumah kita, ingat dia naik di karaoke di rumah kita tu. Deng, 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 deng. That's the way I like it. Dalam rumah kita tu. Ha, ada tak berlaku sekarang ni? Ada. Ha, itu kalau mereka ada sekarang ni, mereka akan menyangka kita ni kapio-kapio belaka. Tapi kalau dia mendatang ke teraja ni, dah lah. Ha, ya? Ini kalau dia mendatang ke mana? Ke mana? Ha, ke Taman Meru. Rumah kita di Taman Meru tu. Kalau dia datang ke Taman Melayu Jaya. Di mana Taman Melayu Jaya? Di kampung. Ha, masuk pula rumah Ustaz Ibrahim. Ingatnya rumah orang kapio tu. Ada pula gambar tu ya. Ha, gambar apa? Gambar Marilyn Monroe ke. Ha, ya? Kalau ada lah. Ha, jangan menyolong mata saya. Tengok saya. Tak ada rumah Marilyn Monroe pun ya. Ha, gambar Nik Aziz ada? Ha, ya? Ha, mereka akan menyangka kita ni kapio-kapio belaka ya. Ha, jadi iman ini namanya iman iman hak namanya. Iman hak ni masuk syurga, tak masuk neraka. Ha, ya. Masuk syurga tak masuk neraka, dan lebih utama lagi masuk syurga tanpa hisab. Masuk syurga tanpa hisab. Iman siapa? Iman para-para sahabat. Iman wali-wali Allah, iman orang-orang yang mati syahid. Ha? Masuk syurga tak masuk neraka. Ha, tapi ha, apa namanya? Tidak masuk neraka ya. Masuk syurga tak masuk neraka. Kenapa? Mereka tak pernah lupakan Allah Taala. Setiap saat mereka ingatkan Allah Taala. Ha, itu iman hak ya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim lagi wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard lagi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar, yaitu orang-orang yang sentiasa mengingati Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil dalam pembaringan,
dan sentiasa memikirkan kejadian langit dan bumi. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan langit dan bumi ini tidak dengan sia-sia. Maha suci engkau, jauhilah kami daripada azab api neraka. Ini iman hak namanya, iman wali-wali. Ha. Bukan wali nikah ya, iman wali-wali Allah. Ha, ya. Yang pertama, yang ketiga tadi, ha, iaitu iman ayan tadi, dia masuk syurga juga. Tak masuk neraka. Ha, tapi tidak macam iman yang nombor empat nanti. Dia masuk syurga, tak masuk neraka, tapi dia lambat masuk syurganya. Kenapa lambat masuk syurganya? Kerana apa lambat masuk syurganya? Kerana dia akan dihisap segala harta yang ada pada dirinya. Yang ini masuk syurga tanpa hisap. Ha, ya? Bila dia banyak harta benda ditinggalkannya, semuanya akan dihisap. Jadi hisap itulah yang lama masanya. Ya? Ha, tapi hisap yang ringan lah, bukan hisap bersangatan ya. Hisap yang ringan. Hisaban yasiro. Walaupun ringan, masih lagi apa lagi, masih lagi tersekat juga lah ya. Ha, custom check dia. Custom akhirat. Kamu mati tu meninggalkan berapa buah tokah, berapa buah motor, rumah kamu berapa ditinggalkan, ha, eh? Tudung kamu ada berapa, penuh lembari, ha, mana beli, duit apa belinya, ha, di mana dia beli, kemudian kita gunakan untuk apa, kenapa kamu keluar nyemur kain apa? Kenapa kamu keluar nyemur, hanya itu masuk neraka, ha, ini dah, tak ada ya, ha, dia tak ada berlakukan perkara itu. Cuma kerana apa? Banyak menuh hartanya, dia akan dicek nanti. Ha, ya? Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab disebut orang fakir yang bertakwa dengan orang kaya yang bertakwa juga, dua-dua takwa. Dulu orang fakir yang takwa itu masuk syurga berapa tahun? Daripada orang kaya yang bertakwa. Dulu berapa tahun? 500 tahun masuk syurganya. Orang fakir yang bertakwa dulu 500 tahun masuk syurga kepada daripada orang kaya yang bertakwa. Ha, ya, itu sebab ha, harta ni dia kena hisap. Ada reta kena hisap. Ha, ya, kalau halal kena hisap. Kalau haram kena azab. Ha, ya. Halaluha hisabun wa haramuha azabun ataupun iqabun ya. Ha, sebab itu orang iman ayan dia lambat sikit masuk syurganya. Ya, kenapa? Dia kena hisap segala nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia ya, yang Allah telah anugerahkan kepada dia, dia kena hisap. Nah, ya. Itu iman apa? Iman hak, dia masuk syurga tanpa hisap. Ha, sedar-sedar dah berada di pintu syurga sahaja. Ha, ya? Sedar-sedar sudah berada di pintu syurga. Ha, ya? Jadi ndak yang mana? Ndak yang hak ke ndak yang ayan? Ha, ndak yang hak lah. Ya? Seperti wali-wali Allah. Ya? Seperti sahabat-sahabat. Lebih-lebih lagi yang 10 orang yang dijamin syurga tu. Ya? Ha, Khulafa' Rashidin tu dah 4 orang dijamin syurga. Ya? Ha, begitu juga sahabat-sahabat besar yang lain ya. Ha, Abu Huzaifah lagi Abdul Rahman bin Auf dan sebagainya ya. Ha, itu iman hak. Bermula yang ketiga dan yang keempat ini iaitu dinamakan akan keduanya haqqul yaqin. Ha, demikianlah iman kebanyakan orang arifin. Orang arifin itu apa? Orang yang sudah kenal benar-benarkan Allah Ta'ala ya. Ha, orang yang sudah makrifat dengan Allah Ta'ala. Ya. Orang arifin. Yang berkekalan mereka itu di dalam musyahadah akan Allah Ta'ala. Musyahadah itu apa? Menyaksikan Allah Ta'ala. Bukan dengan mata kepala. Menyaksikan Allah Ta'ala dengan mata hatinya. Sedar je dia kan Allah tu ada je. Sedar je dia Allah Ta'ala tu nampak aja. Sedar je dia Allah Ta'ala tu bahawa Allah tu dengar je. Sedar dia akan Allah Ta'ala bahawa Allah tu mengetahui saja. Jadi kalau kita pegang empat sifat Allah ni. Yang pertama Allah itu ada.
Yang kedua, Allah itu mendengar. Yang ketiga, Allah itu melihat. Yang keempat, Allah itu mengetahui. Kalau yang ini, empat-empat sifat ni kita sentiasa ada pada diri kita, selamat tak kita daripada maksiat? Selamat ke tak? Ha, bila rasa nak ngumpat je, nak sebut anu tu, orang tak tengok, weh, tak jadi. Sebut, subhanallah, subhanallah. Tukar, ya, terus kejap-kejap itu tukar. Ha, ya. Bila rasa-rasa nak keluar nyemua kain, ketang dadi aja buat. Terasa Allah tu nampak, oh, terus masuk balik. Ha, ambil tudung. Ha, ya. Kalau dalam hati rasa apa? Rasa nak buat maksiat lepas ni, aku nak pergi karaoke. Amdam. Dia tahu bahawa Allah pun tahu apa yang tersirat di dalam hati kita. Amdam. Tak jadi. Terus pergi ke kota raja ni. Pergi dengar apa? Dengar orang ngaji. Ha, ya? Begitu dia. Empat perkara ni. Allah tu sentiasa ada. Allah tu sentiasa mendengar. Allah tu sentiasa melihat. Lagi satu, Allah tu sentiasa mengetahui. Selamat kita dalam hidup kita, ya. Ha, tak ada melakukan maksiat. Polis pun tak ada kerja lepas tu. Ya tak? Bila rasa nak mencuri macam? Sedar Allah tu nampak, tak jadi mencuri. Ha, bila rasa nak mengumpat je, sedar Allah tu dengar, tak jadi mengumpat. Lagi? Kalau rasa nak nari je macam? Rasa nak nari je macam? Sedar Allah tu melihat, tak jadi nari. Ha. Mengapa berlaku maksiat hari ni? Pasal kita seolah-olah merasakan Allah tu tak ada. Merasakan seolah-olah Allah tu tak dengar. Itu yang mengumpat itu. Merasakan seolah-olah Allah tu tak melihat. Ha, itu yang melembur macam rambut sana kemarin tu. Ha, ya, merasakan seolah-olah Allah tak tahu. Ha, itu yang niat jahat tu. Mereka nak jahat je. Ha, ya, bercita-cita nak jadi pencuri, bercita-cita nak jadi macam-macam lah, ya. Niat nak buat jahat. Kerana kita tak sedar Allah tu ada sifat-sifat yang saya sebut tadi. Ha, iaitu dinamakan keduanya itu haqqul yaqin, namanya haqqul yaqin. Demikianlah iman kebanyakan orang yang arifin, orang yang betul-betul kenalkan Allah. Kenalkan Allah tu bukan saja kenalkan Allah, ya, kenalkan Allah rukun iman yang 6 tu, dia semua